Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Aman Zaman. Jadi kita ada panel pertama untuk Ultrabook Acer Aspire S7. Dan Acer Aspire S7 ini ialah Acer Aspire S7 versi yang terkini kerana ia menggunakan pemproses i7 as well. Dan kali ini ia mempunyai muatan dalaman sebanyak 128GB dan ia menggunakan SSD. Skrin sebesar 13.3 inci dan seperti S7 sebelum ini, ianya adalah semua skrin sesentuh beresolusi penuh 1980x1080. Baiklah, dari anda boleh lihat ini adalah papan kunci, dan papan kunci kali ini ia juga lit up. Kami dia fahamkan ini teknologi baru daripada teknologi baru digunakan pada touchpad, di mana ia punya smooth scrolling. Tidak lagi sebelum ini Acer punya masalah di mana bila anda melakukan zoom in zoom out seperti ini, ia tidak smooth, tidak lancar. Tapi kali ini dah dilancarkan, lebih lancar. Mari kita lihat dari segi lupa fizikal pula. Pada bahagian kanan terdapat satu slot untuk USB 3.0, satu slot untuk HDMI skala penuh, dan satu lagi untuk DisplayPort, di mana Acer akan memberikan DisplayPort yang boleh mengeluarkan gambar pada adapter, maksudnya adapter untuk RGB pada sini, dan adapter juga didatangi dengan LAN port jika anda perlukan LAN port. Bahagian kiri terdapat slot untuk membaca kad SD, sebuah lagi USB 3.0 dan juga butang kuasa. Seperti S7 sebelum ini, bahagian belakangnya menggunakan kaca Gorilla. Kita buka sekali lagi. Dan ia menggunakan reka unibody pada bahagian sini. Okay. Dan logo Acer di belakang menyala seperti peranti Apple. Baik, ini adalah panel pertama kami untuk Acer Aspire S7 edisi terkini daripada Acer.